Mama, Ma. Nabita. Ih, chat ih. Tuh, weh, beneran masuk dong. Gimana ini, aku tak bisa keluar, kata dia. Ya ampun, kecil banget. Masa kereta apinya begini sih? Teman-teman, ketemu lagi dengan Atar Alarik Gaming. Ya ampun, Ade coba lihat masa beruangnya. Ada di samping ini nih ban, tapi bannya kecil nggak bisa buat ayunan nih. Hei, Atar. Kalandra, hari ini kita mau kemana? Mau ke rumah profesor. Oh iya teman-teman, kemarin kan kita udah ke rumah profesor, tapi kita belum berpetualang ke lantai 2 ya. Kita belum ke atas teman-teman, masih ke bawah. Ih, langsung aja yuk kita ke sana. Masuk. Gak bisa, dia gak bisa dirubah ternyata deh. Iya, gak bisa dirubah. Kemarin kita kan sudah ke mana? Ya kita naikin dulu yuk deh. Udah lama. Nabita. Bisa, coba ya. Seluncur. Emang ada nggak bisa naik ini? Bisa. Bisa tuh. Luncur begini deh. Terus kita kesananya sampai nggak ya? Ya, nggak sampai. Udah, kita langsung ke lantai 2 aja teman-teman. Jadi mengganggu saja. Kemarin kita kan sudah melawan tikus yang jahat itu ya dek. Tapi tikusnya nggak ngelawan kita, kok cuma diem aja. Nah aneh ya teman-teman, kemarin mama sama adik Kalandra gak bisa itu keluar dari sana. Kok pakai yang kok nih ada. Kita gimana cara keluarnya nih dek? Dipencet. Enggak dipencet ih. Tuh weh, beneran masuk dong. Terus pencet apa teman-teman? Cur. Gimana sih? Lo kejepit. Kejepit Ade. Tolong. Bagaimana ini, aku tak bisa keluar, kata dia. Ya ampun teman-teman, kok kejepit sih, belum apa-apa. Ya ampun, gimana ini, Ade bisa tolong gak? Bisa. Terus gimana caranya dong, kok kejepit begini Ade? Ya ampun, coba lihat, kasihan banget dia di dalam. Kayak di blender. Aduh, coba lihat dari dekat ya. Ya, kamu ngapain sih? Ya ampun, gimana nih teman-teman? Bisa keluar nggak? Ya, sepertinya nggak bisa keluar deh. Akhirnya untuk aja bisa di-reset nih teman-teman. Ah, kita naik manual aja deh. Kenapa sih jadi begitu ya, dek ya? Naik manual aja deh. Memang lama sih daripada nyangkut kan. Iya. Teman-teman ada pernah nyoba juga nggak naik Mariam itu, bisa meluncur atau sama kayak mama tadi nyangkut di dalam, terus dia muter-muter kayak di blender. Ih, serem banget. Waduh, ngomong-ngomong nih tangganya masih jauh ya. Oh, dikit lagi teman-teman. Dikit lagi. Awas, sung. Gak ada teman-teman kecoanya. Nah, ada pintu masuk sini, bisa masuk gak ya kira-kira? Nih mama penasaran, sama gak ya kayak di game aslinya? Tuh sama dek. Dia ada tempatnya juga tuh. Nanti dulu ya, aku mau ngecek ke sini dulu. Tuh lihat. Wah, keren juga teman-teman. Lihat. Tuh mirip ya sama game aslinya. Tuh coba lihat adek. Nih ada permainan Lego di sini. Ini ada kasurnya. Tuh. Pengen Ade mau ke toilet. Mau ke toilet Ade. Ini bisa meluncur gak sih? Cung. Oh segitu aja teman-teman. Oh tunggu dulu deh, kita kesini dulu yuk. Kita lihat Legonya dulu deh. Sepertinya seru dalam sini nih. Pengen Ade mau ke toilet. Ke toilet. Tapi ngomong-ngomong kok. Ya sama deh, keren ya. Wow, keren banget. Iya, tikusnya nggak ada. Terus kereta apinya nggak ada, dek. Tuh, kereta apinya nggak ada biasanya. Ya ampun, kereta api bohongan, dek. Coba lihat tuh. Ya ampun, kecil banget. Masa kereta apinya begini sih?
Lihat dong, masa kereta apinya cuma begini aja deh. Kita lihat dari jauh yuk. Nih lihat. Ya ampun, ini mobil-mobilan anak kecil. Ya, mana keretanya? Wow, bisa ke sini kita, Dek. Satu, lucu. Oh, Ade mau ke toilet. Oke. Ade penasaran pasti. Ade mau ke tempat buaya itu ya? Iya, ada buku nih, buku Super Bad Adventure nih, Dek. Wah, ini buku yang asli nih. Bantal ada lah. Karena Ade pengen ke toilet sini ya. Naiknya lewat mana sih? Oh, lewat ini deh. Wih, mirip kok. Tisunya warna pink juga, teman-teman. Tuh. Aduh. Oh, aduh. Masuk ke bawah. Gimana sih? Hati-hati. Iya, hati-hati ya, Ma. Tuh gimana cara kesininya, Dek? Aduh, aduh, aduh. Duduk susah juga ya, Dek. Hap. Nih. Langsung ke sana aja kali ya. Gimana sih? Shush. Ya. Yeah. Susah banget sih. Mau kamu ke atas. Nggak mungkin lewat sini. Iya, tapi sepertinya jaraknya jauh sekali. Masa kita bisa nyebrang ke situ sih? Nih, bisa naik gak sih ke sini? Gak bisa, harus lewat sini, Ade. Tapi gimana caranya? Ke toiletnya gede. Iya, emangnya ini bisa ya ke situ ya? Ke mana sih? Ke tisu ini, Dek. Gak bisa. Tuh, gak bisa, teman-teman. Tuh, gimana cara naiknya sih? Gak bisa. Iya, gimana cara naiknya sih, Dek? Tapi ya, sakit. Ya, nggak bisa, teman-teman. Siapa yang bisa naik ke dalam situ? Kita lewat jalan sini coba. Coba kita lewat jalan sini tadi yang ada bolongan itu, Dek. Siapa tahu bisa lewat situ, teman-teman. Teman-teman, ada yang berhasil nggak naik ke atas situ? Kok Mama nggak pro sih loncat-loncat begitu? Emang dia loncatnya bisa tinggi? Itu bolongan. Ya, kita coba ke sini. Siapa tahu bisa nembus ke dalam, ke bawah. Nih, kita ikutin jalannya aja yuk. Berarti kita loncat sih. Tapi kok dia naik ke atas sih? Harusnya kan dia turun ke bawah ya, Dek. Nih. Tapi capek juga ya. Capek dong, lari-lari begini tuh. Hah? Jalan-jalan buntu, jangan-jangan teman-teman. Benar, jalan buntu. Ya ampun, bagaimana? Sepertinya jalan satu-satunya tadi lewat toilet itu, Dek. Ya. Tapi gimana caranya? Mama nggak bisa. Ya, gimana sih? Adek sih mau ke toilet. Ya, gimana caranya dong? Jadi sedih, Mama. Iya, ada pesawat nggak? Pesawatnya nggak ada juga, Dek. Wah. Lubang apa? Ada. Mana lubang? Lubang? Bukan. Yo, bagaimana ini? Sepertinya kita butuh bantuan Abang Ahtar ya. Iya. Karena Abang Ahtar itu jago banget bermain di rumah profesor ini. Kita nanti tunggu Abang pulang sekolah yuk. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton Mama dan Adek Alandra bermain game Super Beat Adventure versi Roblox. Kita gak berhasil nih. Tadinya Mama pengen ketemu sama buaya, tapi gak berhasil. Kita nunggu Abang Ahtar ya. Siapa tahu Abang Ahtar berhasil nanti, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.